Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke video Etika Sains dan Teknologi, yang mana dalam video ini saya berserta ahli kumpulan saya akan membentangkan isu yang bertajuk kebergantungan kronik terhadap teknologi. Umumnya kita tahu bahawa sekarang kita sedang hidup di dalam era dunia digital, yang mana segala kehidupan dan aktiviti harian kita pastinya akan ada interaksi dengan peranti-peranti digital, dari sekecil-kecil perkara sehinggalah ke sebesar-besar perkara. Okey, saya percaya ramai di antara kita sedia maklum akan hal itu, bukan? Tetapi sebenarnya yang kita hendak fokuskan dalam video ini adalah kesannya, yang mana kesannya terbahagi kepada dua, iaitu kesan dari sisi yang cerah dan juga kesan dari sisi yang gelap. Okey, jadi kita pergi ke sisi yang cerah terlebih dahulu. Teknologi ini memang sangat-sangat membantu dalam memudahkan urusan harian kita. Kita tengok contoh dalam situasi yang pertama. Ada assignment nak duduk ni. Assignment pemikiran sains dan teknologi. Alah, Pink tak tahulah benda ni, tak faham. Kena tanya Farah ni. Hai Farah. Hai Peggy. So Peggy nak tahu pasal assignment tu kan? Ya betul. Farah, Peggy betul-betul tak tahulah apa yang lecturer cakap hari tu. Macam tak faham. It's okay, tak apa. Senang je. Sekejap Farah share. Alright, boleh. Alright. Oh, macam tu. Okay, Peggy tak faham. Thank you Farah. Sama-sama. Tapi kan Farah pula yang tak faham pasal konsep bayi tabung macam ni. Peggy tahu tak macam mana? Apa kata kita Google? Okay, jom. Jom. Baik, bukan itu sahaja, ada juga kebaikannya yang lain seperti dalam contoh situasi kedua ini. Alamak, jalan tutup lah pula. Nasib baik ada Waze. Junjung. Okay. Lagi dekat eh. Okay. Waze bagus. Walaupun begitu, kesan negatif daripada kebergantungan terhadap teknologi ini juga adalah kita lahirkan insan-insan yang memiliki tingkah laku yang tidak enak dalam kalangan masyarakat kita. Baik, kita tengok contoh situasi yang ketiga. Hello? Ni Fort Bandai. Apa lambat eh? Kita dapat lihat yang mana hal ini berlaku demikian kerana generasi kita sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang segera, perkara-perkara yang berlaku dengan cepat. Jadi akibatnya individu dalam kalangan masyarakat kita kurang daya sabarnya. Kita tengok contoh situasi yang berikutnya.
God. Eish. Contoh lain untuk sisi yang gelap dalam kebergantungan terhadap teknologi ini adalah melahirkan individu yang kurang peri kemanusiaannya. Kita lihat contoh berikut. Kita dapat lihat yang mana hari ini komentar-komentar yang berbau kejam adalah antara perkara yang normal berlaku dalam mana-mana media sosial dalam negara kita mahupun di luar negara. Manakala untuk contoh situasi yang terakhir pula adalah mengenai poin pembaziran waktu. Kita lihat contoh situasi yang terakhir. Mari. Setelah melihat semua video yang dipaparkan sebentar tadi, kita dapat melihat terdapat sisi kebaikan dan juga keburukan dalam teknologi ini. Sisi kebaikan dia adalah kita dapat memperoleh maklumat dengan keadaan lebih mudah dan juga lebih pantas terima kasih kepada internet dan juga teknologi. Yang kedua adalah aktiviti kehidupan harian kita menjadi lebih mudah dan produktif. Dan dengan bantuan teknologi, kita dapat melakukan pelbagai perkara dalam masa yang singkat. Namun masih lagi ada keburukan, antaranya ialah keruntuhan nilai kemanusiaan, kurang daya sabar dan juga membazir masa. Jadi harus kita sebagai manusia mematuhi etika dalam penggunaan dan kebergantungan kepada teknologi ini. Antaranya adalah menggunakan kemudahan yang diberikan kepada kita secara berhemah. Jadi kita harus jujur dan amanah menggunakan kemudahan yang diberikan. Kena berkomunikasi secara berhemah, jangan mengeksploitasikan maklumat dan data pribadi orang lain dan juga jangan menyebarkan segala fitnah yang kita memang tahu dah memang salah. Jangan melakukan perkara seperti itu dan saya percaya bahawa teknologi ini boleh membantu kita semua. Terima kasih banyak atas rumusan sebentar itu tadi. Maka daripada rumusan itu, kita dapat simpulkan bahawa ini antara kesan-kesan ataupun realiti yang berlaku dalam kita menangani arus isu kebergantungan terhadap teknologi yang kronik. Maka sampai di sini sahajalah perkongsian daripada kami. Terima kasih banyak kerana menonton. Sekian, terima kasih.